Emang udah pada tahu lah nomor telepon Ki Sugro. Ya ini ngomong-ngomong, Ki Sugro kemana nih? Oh lagi di jalan ya, sebentar lagi tadi udah telepon dia mau datang ke Depokan. Ini ada jalan. Ini maksudnya yang mana ya? Yang ini. Ini taruh di ruang tamu dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang ini. Ya. Nah, keluar dulu. Kenapa kok suruh keluar? Hah? Sebentar ya, Pak ya, tunggu aja di situ, kami mau berobat yang mana? Ini bantu sama baju dalam juga. Aku ya, nyamar ke Padepokan. Padepokan Kiai Sugro. Dan ini juga banyak pasiennya ini. Banyak sepatu ini. Banyak pasien di sini sama di dalam. Kayaknya banyak orang ini. Ngantri ini gimana mah? Mau bensin bakar. Tapi ini ramai sekali ini ya. Pasien bawa sepatu kayaknya dari orang jauh nih. Kayaknya kayak dari arah dari kota-kota ini. Ini sepatu semua kebanyakan tuh kan. Jangan sampai ketahuan lah Gagu. Itu taruh dulu itunya, taruh dulu. Cek suara dulu, sahabat. Masuk. Oh, ada tamu, silahkan masuk. Silahkan duduk. Tumben. Kok ditutup? Kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa kalau mau ditutup mah. Ya ini. Pantesan tadi ada kupu-kupu terus itu. Oh nggak taunya bakal jadi ya. Bentar mas ya, ini belum masih berantakan ini rumah saya. Berantakan rumah saya ini. Petunjuk merah. Lain. Mas Teguh. Kita ketahuan gak nih? Hah? Enggak ketahuan. Serius? Aman. Tapi itu tadi banyak sepatu. Tanyain. Oh, banyak itu yang berobat. Mungkin udah tahu. Aduh. Ngapain aja. Cek suara dulu nih, sahabat. Kataku, cek suara. Cek suara, bagus gak sahabat? Oh, jauh-jauh sengaja emang tahu ke sini ya. Tamu baru, aduh siapa Pak Adat? Tamu baru. Ada yang sakit, siapa yang sakit? Apa? Oh, sakit perut kamu sendiri. Memang zaman sekarang tuh banyak penyakit, jadi harus sering berobat. Ya terutama carilah orang-orang sakti gitu ya yang bisa menyembuhkan penyakit apa yang dirasakan. Memang udah pada tahu lah nomor telepon Ki Sugro. Ya ini ngomong-ngomong, Ki Sugro kemana nih? Oh lagi di jalan ya, sebentar lagi tadi udah telepon dia mau datang ke Depokan. Ya, untuk sementara ini ya kami lah yang tinggal di sini atau melayani tamu yang datang, terutama yang kira-kira untuk berobat. Itu ada tamu banyak ya, soalnya di luar banyak sepatu. Mungkin karena banyak pasien yang lagi berobat, mungkin belum saatnya sembuh ya, terpaksa rawat inap di sini. Karena kendala-kendalanya itu yang punya penyakit itu macam-macam, jadi ada yang kena santet. Itu kebanyakan perempuan ya? Perempuan kebanyakan.
Enggak saya remas-remas, Mbak. Ini siapanya? Kayak Subro ini. Oh, kami santri-santri. Tapi mukanya enggak asing ini. Kami ini santri-santrinya Ki Subro. Juga ada perwakilan Ki Subro yang sudah dipercaya sama Ki Subro yang suka ngobatin pasien-pasien. Bapak ini kendalanya perut. Nah, ini adiknya juga sama nih. Oh. Adiknya sakit perempuan. Oh, yang perempuan. Perut terasa ditusuk-tusuk itu kena. Oh, itu sakit. Biasanya itu ilmu santet. Biasanya ilmu santet. Ini itu ada tamu lagi. Biarkan saja dulu. Kita satu persatu aja karena mungkin sudah sempit tempat saya sama pasien gitu ya. Emang di dalam rame? Ya bisa dilihat-lihat. Cuman ya jadi terutama kamu dulu pengen diobatin gitu. Ada syarat. Jadi kemanapun kalau berobat itu ya syaratnya itu. Jadi tetap kalau berobat ke sini itu ya minimal kulit itu kan terus harus potong kambing hitam. Ayam putih yang gede-gede gitu. Iya. Itu di dalam berapa orang? Oh, kurang lebih 10. Mungkin di kamar ini ada 2, di kamar sebelah ada 3. Di sebelahnya sebagian. Ini sahabat, kayaknya ini si Patro udah kerja sama sama Kyai Subro ini sahabat. Tadi kan kata si Patro itu katanya di kamar ini ada 2. Di belakang 10 nih sahabat. Padahal aja di luar banyak sepatu-sepatu kayaknya itu tamu dari kota ini kayaknya emang benar banyak pasien di dalam ini sahabat. Ini Kyai Subronya kemana ini? Masih di jalan. Tadi masih di jalan. Mau ke sini. Terus di dalam yang ngobatin siapa? Oh, santrinya yang sudah. Coba panggil. Bentar ya, tunggu ya di sini. Assalamualaikum. Oke, suruh ada tamu keluar. Ya, mungkin mau buat karena dia katanya sakit, ada keluarganya yang sakit mau berobat. Pak, benar nggak bapak itu keluarganya ada yang sakit mau berobat? Karena santrinya ini masih ada waktu beberapa waktu mungkin karena dia lagi ngobatin pasien. Nanti tunggu aja sebentar ya. Masuk aja sekalian sambil beberapa dia belum beres. Subro ini sama. Ya tempat yang sebelah situ masih kosong kan? Di sana kosong, cuman itu ada 5 pasien yang di sana. Yang sebelahnya.
Yang patah-patah ini sahabat katanya. Lagi sebelahnya ada lagi tangga mahal. Oh iya ya. Masih kosong. Ya. Masih kosong. Cuman agak masih ini sih. Karena tempat yang kemarin itu ini ngeblur katanya sahabat. Gimana ya pak? Katanya diserang oleh Kiai Subro ini. Kayaknya udah ketahuan ini sahabat. Gimana ini? Masih yang ada jangan terjadi. Yang ini aja. Ini maksudnya yang mana ya? Yang ini. Ini taruh di ruang tamu dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang ini. Ya. Nah, keluar dulu. Kenapa kok suruh keluar? Sebentar ya Pak ya, tunggu aja di situ, kami mau berobat dulu. Jadi tunggu aja di situ ya, nanti kami mau berobat dulu. Kita nggak boleh ikut. Sebentar. Jadi kami harus pusing dulu. Ya udah, rindu dulu. Duduk aja. Ya, siapa? Mana mati aku? Kita ketahuan nggak ini sahabat ya? Masa nggak jelas sahabat tapi ini? Iya. Kok ditutup itunya? Karena pasien. Karena pasien kami itu ya. Semua. Kita tutup ini aja ya, bapak. Ini. Guru kamu kemana ini? Kayak Subronya masih keluar. Wah, lagi. Tadi udah di jalan. Perjalanan pulang. Tadi udah di jalan pulang. Wah, sahabat. Katanya guru Kayak Subronya lagi di jalan, sahabat. Mau ke sini nih ya. Kemudian kita. Mana namanya? Kayak penyakit. Terus dia mau nyembuhin penyakit gitu. Iya. Dia bisa bicara gitu. Iya. Gampang. Asalkan bisa DP yang besar, nanti terakhir kurangnya itu gempa. Apakah Anda siap? Rokok dulu. Di dalam sambil lihat biar tahu pengobatannya gimana, biar sahabat ini biar tahu. Ini bang, kalau istilahnya bagi laki-laki mungkin prosesnya nunggu waktu agak lambat ya, karena laki-laki itu kan nggak bisa langsung. Tapi gimana kalau ada perempuan itu kita dipercepat gitu kan pengobatannya. Apa kan? Ya udah kita makan minum ya. Nunggu agak lama nggak apa-apa. Udah tuh. Sherlock katanya mencari tempat kita tuh. Pakai Mac ya. Di mana? Nanti kita beresin aja kalau dia pengen berobat ya. Obatnya. Sebentar. Saya mau ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol sama orang ini. Iya. Bang Mas ini sedih apa? Apa? Tolong yang jelas. Oh ini nih Mas. Kasih arahan yang jelas. Ini. Bisa arti. Gimana? Ini adiknya. Nah. Yang perempuan. Perutnya sakit. Boleh nggak? Ini adik saya udah kemana-mana pengobatan ke sembuh-sembuh. Dengar-dengar pengobatan Kiai Subro katanya terkena saktinya. Memang betul. Jadi yang sakit bukan ini. Bukan kamu ya. Adiknya. Saudara kamu adik. Perut besar, bengkak. Bentar saya terawak dulu dari sini. Bunda Kiai, kalau dia mengobat untuk diobatin ya. Enggak masalah sekarang. Benar perutnya membengkak besar ini adiknya ya, sakit karena ada yang nggak suka di belakang. Bisa masuk itu ditelur. Boleh. Enggak nggak ngelihat pasien yang lain. Oleh mantan. Boleh. Iya pasien yang lain. Pengen tahu ini ya sahabat ya. Pura-pura. Pengen tahu kita jebak, kita hajar deh spacul ini sama si santri Subro ini sahabat. Jangan lupa hati-hati. Juga ada situ. Oh, sini ada. Oh, sini. Ada sini ada juga. Udah digeser lagi. Kalau mau survei tempatnya untuk pengobatan di sini.
Oh, di sini tempatnya ini, sahabat, tempatnya ini. Di atas ini, lantai 5 ada. Ini ngomong-ngomong guru kamu kayak Subro lama sekali ke sininya. Masih di perjalanan. Oh, perjalanan. Coba telepon, telepon dulu, telepon. Coba telepon, telepon. Mau telepon enggak? Tapi saya lagi di ini, oh, ada, ya udah ntar tuh, sahabat. Lagi di telepon kayak Subronya, sahabat. Kita tunggu. Itu ada nomornya, ada nomornya. Ini pasien-pasiennya nih, sahabat. Kok itu pasiennya ditutupin, kenapa ya? Biar kenapa? Biasa. Dan pengobatan harus ditutup semua. Oh. Takutnya itu nular. Oh, nular. Penyakit yang diderita orang-orang ini, pasien-pasien ini, apa ya? Enggak ada ganas. Enggak bisa menular. Halo? Oh, iya, Guru. Ini di sini ada tamu. Itu sahabat dia lagi. Yang juga. Dia sudah ada yang menunggu. Sudah menanyakan Guru. Bilang, "Oh, iya, Guru. Oh, iya. Enggak macet juga ya?" Tapi kira-kira nyampe ke perempuan. Oh, oke, ditunggu, ditunggu Pak Guru ya. Yo, assalamualaikum. Masih di jalan, jalan agak macet juga. Kasar-kasar. Malam apa sekarang? Malam Sabtu ya. Iya. Malam Sabtu, apa itu? Kita kalau mau bantu orang itu pasti. Pasti besoknya sembuh, sembuh ya. Tepat sekali ini datangnya ini, ya. Malam Sabtu. Pasti malam. Tapi sayangnya adiknya buat ini. Iya. Enggak apa. Ya, kalau memang berkenan, kalau memang ingin nyoba pengobatan saya bisa, boleh banget. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Iya, buka baju sama ini apa topi baju dalam ya, tengkurap. Nah, ini nggak usah buka. Kalau perempuan yang berobat di sini semua dibuka, semua harus dibuka. Enggak, ini juga ditutupin, nggak bakal kelihatan. Emang syaratnya seperti itu kalau perempuan berobat di sini. Iya, ini kena telur juga. Buka. Itu payudaranya. Payudaranya. Ini dua, mulai pergi ini. Kena telur juga dia. Sama mantan suaminya. Ini pacarnya di badan. Bentar lagi enggak apa-apa, kalau mau dicoba coba sini ya. Iya. Mungkin buka-buka aja baju. Buka aja bajunya. Ambilin bantalnya. Bantalnya tolong diambilin. Bantalnya dua mang, kalau bisa mang. Jadi semua cuma. Buka semua. Tapi kalau masker jangan dibuka. Takutnya penyakit orang ini, pasien ini takut nular. Buka itu baju, apa itu baju yang di dalam dibuka semua. Ini enggak bisa sama masker. Kita sama-sama dapil. Oh, ini ini lagi tidur. Rekor enggak bakalan tahu dulu. Rekor. Oh. Sabar. Coba mamang tanya itu. Ayo. Enggak ada janji. Janji apa ini? Obat. Saya tadi telepon sama guru sudah datang ke Depok. Oh, mau berobat. Oh, berarti udah info ke guru saya. Ini yang saya obat. Iya, diobati. Ini juga mau berobat. Ini adiknya ini datang sini info. Info kalau adiknya sakit tolong jangan duduk aja dulu, Pak. Duduk. Bisa berubah, waduh. Kita mau berobat yang mana tuh? Ini berubah, waduh. Ini baju sama baju dalam, buka. Kita buka. Kok, masker? Kenapa bisa? Ini si Arang tunggu dulu. Kami mau berobat dulu yang ini. Oh, saya sudah pengen dulu, Mak. Maaf, saya pengen tahu pengobatannya gimana. Iya, nanti liatin aja ya. Bila di sini. Buka. Ini kayaknya cukup gitu. Ini siapa ini? Ini yang adiknya sakit. Nah, ini pengen tahu pengobatannya di sini ke seperti apa gitu. Buka. Enggak apa-apa. Buka masker, taruh dulu buka. Buka jangan juga. Iya, kalau ya ini siapa kamu, Pak?
Kok gitu? Ketawanya mau dimasukin? Mas, bangun dulu. Emang begitu cara pengobatannya kalau sama perempuan. Kalau sama laki apaan laki-laki? Oke gini, injek-injek kalau laki. Kalau perempuan lain lagi, cara pengobatannya itu biasa pengobatan di sini seperti itu. Kok gitu-gitu sih? Iya, kan dia bengkak-bengkak harus diremas-remas, harus diobok-obok kayak gitu tuh cara pengobatannya. Oh, ini mas, bener ini. Mas pengobatannya, kok pengobatannya kayak gitu pengobatannya? Emang seperti itu pengobatan di. Ya. Mas, kok gitu sih pengobatannya sih? Ya merdu. Amun dia mulut ya. Merdu. Mas, kok gitu sih tangannya dimasukin? Tangannya dimasukin. Jangan gitu. Kok gitu sih, Sa? Merah bagi orang. Ini semua saya dari kemana lagi nih? Mas? Kemana ini? Ya, merdu. Merdu. Mas? Mana lagi semua tadi? Ya, merdu. Merdu. Gampang, itu bagi daerahnya. Ini kalau tahu kalau gini saya nggak jadi lah mau berobat ke sini lah. Nggak jadi. Kenapa? Pengobatannya kayak gitu. Kamu kalau nggak jadi masuk ke rumah kami. Saya laporkan kamu sama warga ya. Sembarangan aja main lapor-lapor. Ini cara pengobatan kami seperti ini lah. Ini nggak ada urusannya sama warga. Ya. Nggak ada lah. Jadi ini si Mas yang hari mana ini? Hilang ini? Dia di meja tamu. Kami mau menyembuhkan ini dulu. Udah, saya nggak jadi berobat, Nah, nggak jadi saya. Ini nggak benar ini pengobatan. Ini cara pengobatannya seperti ini. Kali ini nggak benar ini. Saya laporkan sama Mas Mawar. Tunggu kamu. Saya belum lapor-lapor warga. Ini Mas. Itu orang datang ke sini mau berobat. Ada duit itu, itu yang terpaksa apa? Pasti yang ini berapa? Kerasa ke badan nih. Cara pengobatan di sini tuh seperti ini. Ini yang sakitnya di sini. Ini sini bolong. Ini bolong. Jadi nanti penyakit ini keluarnya dari sini. Mat gagu. Tadi kan yang si mas-mas itu mau berobat, tetenya pulang lagi. Iya sih masa nggak jadi pengobatannya kayak gitu katanya. Ini di sini buka. Kalau dipegang-pegang ini nanti. Ngapain lo yang larang ini kan urusan saya pengobatan saya. Heh, kamu ini datang-datang. Mau kamu di apa? Pengobatan pengobatan kami ini. Apa kau benar-benar tembok? Nyerang, tenang, Mbak. Kita ada jalan bisa jalan. Iya. Tidak perlu berdebat. Saya mau berdebat. Ya. Dia ke situ. Iya. Harus tanya. Kamu harus tanya.
Itu bukan itu ngapain di sini ini? Sebentar. Sebentar, saya tanya sama kamu. Kamu datang ke sini tujuannya apa? Enggak. Oh, mau menggagalkan pengobatan kita. Itu tujuan dia berarti bukan untuk berobat kepada kita. Berarti ini cuma mancing doang. Mancing. Saya tahu sekarang. Waktu itu mancing. Berarti ini orang untuk orang-orang yang tahu kalau kita ini bukannya warga yang berobat tapi ini batoknya si Gaku. Muridnya si siapa tuh? Macam berarti ini Pak datang ke sini ngendalin pengobatan kami. Tapi menurut saya hari mati. Ya tetap nyawa ke sini. Iya. Nah. Ya jangan coba. Mau di tadi sekarang atau mana aja. Iya. Ya. Orang ini yang ganggu, biarkan saja ini. Enggak mau kalau satu lantai yang pasti saya. Lumayan ini baru cantau. Kamu pegang nih. Nih. Bentar. Saya mau di pasien gue lagi. Hah? Hah? Enggak, ya, dia obatnya gitu, sahabat. Ajar aja mati aku katanya. Tosol. Oh. Merdu. Merdu. Ternyata ya diam-diam nyerang saya di belakang. Kamu mintanya dikubur sendiri atau mati dikubur? Menangani juga dia mau habis kita-kita, Pak. Mau bunuh. Kita berdua mau bunuh sama dia. Emangnya kita ini anak istri gitu. Iya. Wah ini sahabat, ini pasien-pasien yang kayaknya udah pingsan, udah kena pengaruh ini. Tidak perlu ikut campur. Kayaknya itu ada yang datang, kayaknya itu guru mereka ini, gimana ini? Hah? Coba lihat. Habis ya, Pak? Saya emang jelas itu. Itu, Pak Teguh, ada yang datang. Gimana ini? Duduk. Aduh. Ngeblur lagi ini. Mardut. Iya, Mardut. Mardut. Mar
Kayaknya dia mau nyerang ini. Menyerang kamera kayaknya dia. Oh, sebelum kita harus periksa ini kamera.